Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Pen Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini alhamdulillahirrohbilalamin kedatangan projekan agak besar ini. Ini untuk project kali ini kita akan mengecat sebuah mobil pick up seperti gini, tapi bagian dalamnya saja, bak dalamnya saja seperti ini. Dan ini kondisinya sudah saya epoksi kemarin karena pengerjaannya sedikit lama, jadi durasinya biar tidak terlalu panjang ini sudah saya epoksi 2 lapis kemarin. Untuk epoksi saya menggunakan epoksi primer, dan ini sudah saya sanding halus menggunakan grit nomor 400 tentunya dengan air dan sabun, dan sudah saya jemur seperti gini untuk permukaannya biar kering seperti ini. Untuk di proyekan kali ini kita akan cat bagian dalam mobil pick up kali ini. Dan di sini untuk cat inti sesuai permintaan dari konsumen, di sini minta warna biru telur asin seperti ini. Nah seperti ini, dan kemarin epoksinya saya menggunakan epoksi dari Suzuka. Lalu untuk finishingnya saya menggunakan clear gloss dari produk Master Tint. Oke seperti ini. Oke kita masuk untuk tahap yang pertama. Mumpung cuaca lagi panas, dan di sini saya aplikasikan untuk pengecatan ini saya lakukan di luar ruangan seperti ini karena saya tidak mempunyai ruangan khusus untuk mengecat media-media besar atau media mobil seperti ini. Jadi saya mengandalkan di luar ruangan seperti ini ala kadarnya. Oke, untuk tahap yang pertama di sini kita aplikasikan cat birunya ini secara menyeluruh tipis-tipis dulu. Dan di sini untuk warna biru ini biru telur asin kalau saya menyebutnya. Di sini saya tidak menggunakan warna dasar, jadi setelah epoksi lalu epoksinya kering sudah saya amplas, lalu saya aplikasikan cat intinya birunya ini di atas epoksinya karena cat ini cat jenis solid, jadi catnya cepat menutup menurut saya. Jika kalian mendapatkan pengecatan warna-warna solid warna biru seperti ini sesuai dengan proyekan saya kali ini, bisa menggunakan warna dasar warna putih. Oke, kita amati dulu untuk proses pengaplikasian cat biru telur asin ini untuk dilapis yang pertama sampai selesai. Jangan kemana-mana, jangan di skip video ini, tonton terus sampai akhir nanti. Siapa tahu video ini menambah referensi buat kalian semua yang mungkin suatu saat ingin melakukan pengecatan seperti yang saya kerjakan di video kali ini. Oke, lanjut. Nah setelah pengaplikasian cat intinya selesai, kurang lebih warna biru telur asinnya seperti ini. Dan ini saya aplikasikan 2 lapis ya teman-teman, dengan jeda 5 menit karena saya mengecat di suhu cuaca yang panas sekitar jam 1 siang ini. Dan untuk warnanya mungkin di kamera terlihat agak putih banget, tidak terlihat biru. Namun sebenarnya jika dilihat langsung ini warnanya sangat biru teman-teman. Oke seperti ini. Dan ini catnya saya menghabiskan setengah kilo untuk 2 lapis pengecatan bak dalam mobil pick up kali ini. Oke setelah kurang lebihnya 2 jam untuk pengecatan cat birunya kering, langsung saja kita masuk tahap terakhir yaitu tahap finishing. Dan di sini untuk perbandingan
clear saya menggunakan perbandingan sesuai di kaleng 21 2 untuk clear, 1 untuk gardener, dan thinner saya menambahkan 1. Jadi perbandingannya 2 banding 1 dan berbanding 1. Oke, seperti biasa kita aplikasikan tipis-tipis dulu. Dan di sini saya naikkan sebanyak 2 layer atau 2 lapis dengan jeda 10 menit per lapisnya karena ini cuacanya sangat panas. Oke, seperti ini. Ini saya mengecat di luar ruangan bertarung dengan debu. Karena saya tidak mempunyai ruangan khusus untuk mengecat media mobil seperti ini. Karena saya hanya tukang cat kampung yang tidak punya tempat khusus untuk mengecat media mobil seperti ini. Jadi saya mengecat di luar ruangan seperti ini, teman-teman. Dan di sini untuk tekanan angin saya menggunakan tekanan angin 3 bar. Dan untuk spray gun yang saya gunakan, saya menggunakan spray gun HVLV dengan ukuran nozzle 1.0. Di sini saya aplikasikan 2 layer saja untuk pengaplikasian clear coatnya seperti ini. Jika kalian mendapatkan pengerjaan body-body mobil seperti ini warna cerah seperti ini, alangkah baiknya lakukan pengecatan seperti ini maupun pengekliran seperti ini minimal di ruangan yang ada atapnya untuk meminimalisir debu atau kotoran yang menempel pada permukaan clear yang kalian aplikasikan, teman-teman. Dan ini saya ala kadarnya saja mengecat di luar ruangan. Oke, kita amati untuk proses terakhir ini sampai selesai dan kita amati untuk hasil akhirnya. Oke, lanjut. Dan ini untuk hasil akhir, teman-teman. Setelah kita melewati proses demi proses dan clearnya sudah kering, kurang lebih 3 jam saya diamkan dan sudah saya copoti semua untuk penutup kaca maupun masking tip di tepian baknya ini. Dan untuk hasilnya seperti ini, mungkin di kamera atau kamera saya yang lagi error ini terlihat putih, namun sebenarnya ini warnanya mirip telur asin, teman-teman. Jadi putih semu-semu kebiruan seperti ini. Dan ini saya diamkan lagi kurang lebih 6 jam lalu siap kita kasih ke konsumennya. Oke, seperti ini. Untuk catnya saya menghabiskan setengah kilo dan untuk clear saya juga kurang lebih menghabiskan setengah kilo untuk 2 layernya ini. Dan kemarin untuk epoksinya saya juga menghabiskan setengah kilo, teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini untuk proyekan pengecatan bak mobil pick up untuk bagian dalam, dan kurang lebih hasilnya seperti ini warna telur asin. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini tentang pengecatan bak pickup kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini mulai dari awal sampai ke akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penyampaian yang kurang jelas dari saya. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya balas. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi apabila saya upload video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi tentunya di dunia pengecatan. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.